Apes, gue bener-bener apes. Gak sangka tuh orang kelakuannya begitu. Kakak satu, kakak dua. Musibah yang telah terjadi di diriku, kak. Tasku telah tertukar oleh si Subur. Sehingga terjadi pengorbanan bagiku. Baik. Aku ngerti apa yang aku bicarakan ini. Mungkin kakak tidak sepaham denganku. Apa sih yang terjadi di rumah ini? Sehingga pembicaraanku sendiri tidak ada yang respon. Enggak apa-apa. Menggeser ke peci enggak apa-apa. Coba, kakak satu, kakak dua. Baik, kalau kakak saya bicara ini tidak dimengerti apa ya adanya. Saya akan berangkat di sini. Biarkan saya berangkat. Saya jalan. Tuh. Abang tahu kan, kalau Romi tuh demen banget sama anak kita. Jadi abang tuh jangan suka ngerecokin deh lagi. Kalau permasalahan akrab deket, seriusan si Edoy. Kan lu lihat sendiri, selama kenal sama si Edoy, dagangnya jadi maju. Apa lu gak nyaksiin? Hah? Pokoknya gua gak setuju. Ternyata setelah saya masuk ke ruangan dalam, sudah ada perdamaian di antara kedua pihak. Antara kakak satu dan kakak dua. Rupanya saya ketawa. Tidak ada reaksi. Apakah enggak capek orang ketawa? Kak, lihat. Kakak dua. Baik. Saya udah capek ketawa. Saya masuk kembali ke dalam. Abang izinin kagak? Pokoknya kalau dia Mas Romi, gua kagak izinin. Hah? Dia pergi Mas Romi, gua kagak restuin. Betul. Ya benar. Udah kalau begitu ayang izinin. Enak aja lo. Lo tibang ibunya kan gua bapaknya. Ya siapa yang ngelahirin? Kan ayah yang lahirin. Lo tibang lahir. Kalau gua kagak setrum apa bunting lo? Luar biasa. Ternyata sekarang sudah ada perdamaian. Siapa yang disetrum, Kak? Kak, kakak satu, kakak dua. Saya bangga dengan kakak apa yang kakak bicara tadi. Gue copot. Udah gak bakal yang demen orang lagi. Aduh. Halo.